Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan share sebuah bot mining Bitcoin terbaru secara gratis teman-teman ya. Tanpa perlu melakukan deposit di bot ini, kita sudah bisa melakukan mining dan juga withdraw di bot ini ya, mantap sekali. Jadi buat teman-teman yang mau tahu untuk botnya apa dan seperti apa untuk proses mining mendapatkan Bitcoinnya, disimak terus saja video ini. Dari mulai awal sampai akhir jangan di skip-skip dan langsung saja kita bahas setelah yang satu ini. Nah, sekarang kita sudah ada di bot mining Bitcoin terbaru secara gratis ini ya, teman-teman. Dan di sini seperti biasa kita main bot Telegram penghasil Bitcoin. Koin ya, jadi buat teman-teman yang mau main ini bisa download dulu aplikasi Telegram kalau kalian belum punya. Kalau yang sudah punya bisa klik saja link di deskripsi untuk langsung menuju bot seperti ini. Dan di sini untuk cara mulainya gampang teman-teman. Untuk caranya pertama, kita setelah pertama masuk ke sini kita klik dulu mulai di bawah teman-teman ya. Nah, di sini ada mulai, tinggal kita klik saja mulai seperti ini untuk memunculkan menu botnya. Nah, nanti akan ada menu seperti ini. Lalu tinggal kita klik menu saja seperti ini teman-teman. Nah, setelah klik menu di sini kita bisa lihat kita mempunyai 800 koin ya teman-teman. Nah, di sini untuk satoshi kita masih nol karena kita baru mendaftar barusan ya teman-teman. Lalu di sini untuk cara proses miningnya seperti apa? Yang pertama kita klik dulu untuk yang menu mining teman-teman. Di sini ada menu mining ya. Nah, kita klik saja dulu untuk menu miningnya seperti ini. Nah, di menu mining di sini kita membeli dulu untuk mesin miningnya teman-teman. Jangan khawatir, kita mendapatkannya gratis karena apa? Karena kita sudah punya modal di awal 800 koin ya untuk membeli mesin miningnya. Nah, tinggal kita klik saja yang ini ya, mesin list teman-teman. Tinggal kita klik saja untuk mesin listnya. Nah, di sini akan ada berjejeran mesin mining yang bisa kita beli teman-teman. Mulai dari yang pertama di sini yang paling kecil ya, cloud 1 di sini untuk harga belinya adalah 500 koin teman-teman, dan kita di awal mendapatkan 800 koin ya, berarti sudah bisa membelinya secara gratis. Dan untuk pendapatannya per jam di sini 5 satoshi untuk per jamnya. Lalu di sini ada yang kedua ya. Nah, yang kedua ada yang harganya cloud mining 2 ya, di sini untuk harganya adalah 5000 satoshi dan untuk per jamnya kita mendapatkan 65 satoshi, mantap sekali ya. Dan di sini untuk yang ketiga juga sama, di sini ada 20.000 koin untuk per jamnya, juga di sini ada ya 295 satoshi. Sampai di sini di cloud 6 teman-teman ya, di cloud 6 di sini untuk harganya adalah 1.500.000 koin untuk per jamnya, di sini mendapatkan 29.000 satoshi, mantap sekali ya teman-teman. Dan di sini karena di awal kita mendapatkan 800 koin, jadi kita tinggal beli saja yang pertama ini ya, cloud 1, oke? Okay? Dan caranya tinggal kita klik buy saja di sini. Nah, tinggal kita klik buy saja seperti ini. Nah, langsung ya di sini buy-buykin sudah ya, kita sudah membelinya. Lalu kita pergi lagi ke menu. Dan di sini kita bisa cek ya untuk saldo kita saat ini. Silahkan itu sudah dikurangi ya menjadi 30 ini ya, 30 koin. Lalu kita bisa ke factory juga teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat untuk mesin-mesin yang sudah kita dapatkan ya seperti ini. Dan di sini bisa lihat ini adalah saya tadi kan barusan membeli ya ampun pencet terus. Oke, ininya kita pindah ke atas. Nah, di sini bisa lihat tadi kita membeli mesin mining cloud 1 dan di sini ada satu mesin yang sudah saya miliki. Ya, bisa lihat di sini ada satu mesin. Kalau yang lainnya karena belum punya jadi masih nol. Dan nanti akan ada satoshi yang terkumpul di sini berapa untuk berapa jam sekali, terserah kita ya mau klaimnya berapa jam sekali. Yang penting nanti yang untuk hasilnya ini langsung sudah terkumpul di sini ya. Ini hasil dari persatuannya dan ini di bawah nanti hasil keseluruhan dari mesin mini. Nah, dan kita tinggal klik collect saja ya. Setelah klik collect maka akan langsung muncul di menu balance kita seperti itu, oke. Nah, tinggal kita klik menu lagi teman-teman. Nah, nanti setelah kita klaim tadi ya akan masuk di menu satoshi. Nah, lalu untuk cara mendapatkan ininya bagaimana, bintangnya, bukan bintang ya, tapi di sini koinnya ada. Di sini gampang banget teman-teman ya, kita bisa mendapatkannya dari bonus ataupun dari add teman-teman dan juga invite temannya. Di sini ada tiga cara untuk mendapatkannya. Pertama kita dari add terlebih dahulu ya. Nah, di sini dari add kita bisa yang namanya melakukan deposit untuk mendapatkan ininya ya, mendapatkan koinnya agar kita bisa membeli mesin mini.
contohnya seperti itu. Nah, contohnya tinggal kita Bitcoin saja seperti ini, dan di sini kita bisa lihat untuk estimasinya juga ada ya. Nah, di sini 0,001 Bitcoin itu sama dengannya 2000 bintang 2000 koin ya, 2000 koin. Dan di sini kalau didolarkan sekitar 58,99 dolar ya, 59 dolar kalau didolarkan. Lalu di sini kita bisa juga dengan cara mengundang teman ya. Nah, untuk cara mengundang teman di sini kita bisa lihat dari referralnya. Di sini kita link referral, kita cek dulu. Nah, di sini kita bisa mendapatkan nanti ya, ini silahkan dibagikan saja untuk link referralnya. Setelah dibagikan ada teman kita yang masuk atau referral kita masuk, maka kita akan mendapatkan untuk si koinnya seperti itu. Lalu juga di sini ada bonus. Nah, di sini bonus bisa kita klaim setiap ya, setiap 20 jam sekali. Dan di sini kita bisa mendapatkan 10 sampai 100 koin ya, teman. Jadi tinggal kita klik receive saja seperti ini. Dan di sini kita harus subscribe dulu ya, di pembayarannya kita klik bergabung terlebih dahulu, teman, seperti itu ya. Karena tadi sebelumnya kita tidak bergabung. Nah, di sini mantap ya, saya mendapatkan lagi di sini 99 koin ya, mantap sekali, teman, cuma dengan klik bonus saja seperti itu. Lalu kita kembali lagi, dan di sini ada yang namanya ekstra, teman, kita klik saja ekstra seperti ini. Nah, di ekstra di sini kita bisa melakukan exchange. Oke, bisa melakukan exchange. Lalu di sini ada payment ya, atau pembayaran, kita bisa melakukan withdraw. Dan di sini ada set wallet, jadi kita set dulu untuk wallet kita ya. Inilah, kita klik set wallet saja seperti ini, dan di sini kita langsung set wallet, teman. Di sini tinggal kita klik saja yang ini ya, Chain Wallet for Bitcoin. Tinggal kita klik saja Chain Wallet for Bitcoin, dan di sini kita masukkan ya untuk alamat Bitcoin kita. Di sini bebas ya, ini untuk alamat withdraw nantinya, teman-teman ya, setelah koinnya terkumpul. Nah, di sini kita, saya akan ambil dari Indodax ya. Kalian bebas mau dari mana saja, karena ini bisa ke Indodax, terus juga toko kripto, pintu, dan lain-lain. Oke, kita klik salin saja. Lalu kita kembali lagi, dan di sini kita pastikan ya untuk address wallet kita, dan kita klik saja kirim. Nah, setelah dikirim langsung ya sukses seperti ini. Dan kita klik restart lagi, start lagi ya, untuk melihat menunya lagi. Nah, lalu untuk cara melakukan withdraw tadi seperti apa ya, dan di sini kita klik saja tadi yang ekstra. Lalu di sini klik yang payment, teman-teman. Nah, di payment di sini untuk alamatnya sudah ya, dan kita klik saja Bitcoin, teman. Nah, di Bitcoin di sini bisa lihat untuk minimal penarikannya adalah 0,001, teman-teman, Bitcoin ya, seperti itu, atau 100.000 Satoshi. Kalau dirupiahkan sekitar, kalau didolarkan sekitar segini ya, 59 dolar. Jadi untuk minimal pembayarannya adalah segini ya, 100.000 Satoshi atau 0,001 Bitcoin. Untuk alamat Satoshi-nya atau address wallet-nya di sini sudah kita masukkan sebelumnya, jadi tidak usah dimasukkan lagi. Jadi di sini kalau sudah ada saldonya, tinggal kita masukkan jumlah yang akan kita withdraw, teman, seperti itu ya. Jadi gampang sekali untuk mendapatkan Bitcoin di sini. Kita tinggal membeli Bitcoin, membeli mesin miningnya saja secara gratis, dan kita akan mendapatkan Satoshi sesuai dengan harga mesin mining yang kita beli ya, seperti itu. Dan di sini gratis ya, tanpa perlu melakukan deposit. Tentunya kita sudah bisa, cuma mungkin untuk prosesnya di sini agak lama. Jadi kita harus banyak mengundang teman ataupun ambil dari bonus agar kita bisa mendapatkan koin yang banyak untuk membeli Bitcoinnya, untuk membeli mesin mining Bitcoin ini ya, seperti itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk video ini. Silahkan like kalau suka dengan video ini, dan dislike saja kalau tidak suka. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.